KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu, apa khabar anda semua? Dan saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya serta kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga, maka pada hari ini dapat sama-sama kita berkumpul, dapat sama-sama kita berhimpun dalam rancangan Kaunselor Anda Didik TV KPM. Hari ini anda bersama lagi dengan saya, Abdul Muiz Rusli, guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar Selangor. Tengah buat apa tu? Hari ini kita nak bercerita tentang satu perkara, iaitu perubahan. Perubahan. Tahu tak perubahan tu apa? Okey, soalan saya, perubahan ni seronok ke tak seronok? Best ke tak best? Baik, kalau kita tanya kepada anak-anak kita ataupun kita tanyalah kepada sesiapa pun, sebut tentang perubahan, perubahan tu memang tak menarik, perubahan tu memang tak best, perubahan itu memang tak seronok. Sebab apa? Sebab kita sudah cukup selesa dengan apa yang kita buat. Sebagai contoh, murid-murid sekalian, pernah tak kita dengar mak kita cakap, engkau ni dah tingkat 5 tapi tak pernah berubah-ubah. Kau ni dah besar tetapi kenapa perangai engkau macam ni? Kau ni dah ini, kau tu dah itu, tapi kau tak pernah lagi berubah perangai kau ni. Sebab apa murid-murid sekalian? Sebab kita dah selesa. Sebab kita dah selesa. Sebagai contoh kan, katakan kamu tengah main telefon kan, dekat atas ada aircon, dekat bawah ada kipas kan, tengah baring-baring, tiba-tiba mak kamu panggil, Muiz, angkat kain hujan, jemuran dah turun. Apa yang kamu rasa? Malasnya kan, rasa macam hentak-hentak kaki, gong-gong-gong-gong, buka pintu. Ya mak, ada apa mak? Kan, dia punya berlakon lain macam murid-murid sekalian. Nampak tak? Itu okey lagi lah, angkat kain okey lagi. Bagaimana pula kalau buat susu adik kan? Basuh najis adik dan sebagainya. Mesti kita akan rasa, geramnya adik aku, kenapa masa inilah kau nak itu, nak ini kan? Kita tengah main game, kemudian aircon, kipas, seronok aja, kita dah cukup selesa. Jawapannya mudah saja, macam saya sebut tadilah, kita dah selesa dengan apa yang kita buat. Dan kerana keselesaan itulah membuatkan kita rasa tak nak berubah dan kita tak nak buat benda lain dah. Okey, saya nak bagi satu lagi contoh. Kalaulah saya minta anda ni yang sedang menonton sekarang ni, yang mungkin tengah duduk bersila kan, tengah tengah baring dan sebagainya, bangun semua, bangun, bangun, berlari setempat selama 10 minit. Nak tak? Dah tentu anda tak nak. Sebab apa? Kenapa pula aku dah syok-syok baring, tiba-tiba aku kena bangun berlari setempat 10 minit pula tu kan? Ini hilang akal namanya. Sebab kita dah cukup selesa, murid-murid. Nak datangkan satu cerita berkenaan dengan tiga ekor katak. Tiga ekor katak, tahu tak katak tu apa? Mesti tahu kan? Baik, murid-murid sekalian, katakan kita letakkan tiga ekor katak ni dalam tiga bekas yang berbeza. Dan dalam bekas itu, kita letakkan air. Katak jumpa air apa jadi? Mestilah seronok. Adakah katak jumpa air dia menangis kan? Ataupun dia bersedih, jumpa air? Tak ada kan? Mesti dia rasa happy, rasa best, rasa seronok bila jumpa air. Okey, katakan kita letak api dekat bawah bekas tersebut. Apa jadi pada air? Ya betul, air itu akan jadi panas. Panas tu secara brup terus panas ataupun perlahan-perlahan air itu panas. Tentu air itu akan perlahan-perlahan panas, bukan secara tiba-tiba panas. Okey, kita tengok pula apa reaksi ketiga-tiga ekor katak ni. Katak A, katak B, katak C. Baik, katak A, murid-murid sekalian, bila air itu semakin panas, dia akan rasa dia rasa tak selesa, kemudian dia melompat. Begitu juga dengan katak C. Katak C pun sama, bila dia rasa air itu makin lama makin panas, dia dah rasa tak selesa, dia rasa tak best, kemudian dia pun melompat keluar daripada bekas itu. Maksudnya katak A, katak C melompat, tetapi tidak bagi katak B. Sebab apa murid-murid sekalian? Dia katakan mungkin, air ini tak panas pun, ini hanyalah mainan syaitan kan, ataupun ini hanyalah cobaan kan.
katak tu dia tak nak berubah, dia cuba untuk sesuaikan diri dia dengan suhu air tersebut. Kan, dia duduk, dia relax walaupun dia dah cuba untuk serasikan diri dia, tetapi tidak. Air itu semakin lama semakin panas, semakin lama semakin panas, semakin lama semakin panas. Akhirnya apa yang berlaku? Ha, murid-murid sekalian, akhirnya katak B dan katak C mati. Eh, kenapa katak C pun mati? Kan, bukankah katak C tadi pun melompat keluar sama dengan katak A? Murid-murid sekalian, kenapa katak C mati? Cerita dia begini. Katak B mati kita tahu dah. Dia cuba untuk sesuaikan diri dia dengan keadaan, tetapi dia tak mampu untuk melompat keluar apabila suhu sudah terlampau panas. Kerana apa? Pada waktu itu dia sudah kehilangan tenaga. Dia dah rasa penat, dia dah rasa letih. Bila dia nak melompat keluar, dia dah tak terdaya. Akhirnya dia mati kerana keegoan dan kebodohan dia sendiri, si katak B ini. Bagaimana pula dengan katak C? Bukankah tadi dia melompat keluar sama dengan katak A? Murid-murid sekalian, peliknya katak C inilah. Bila dia dah melompat keluar, dia tahu dekat luar tu tak ada air, dekat luar tu tak best, dekat luar tu tak syok, dekat luar tu tak selesa, dekat luar tu tak gembira. Akhirnya, sekali lagi dia buat pilihan yang salah. Dia melompat masuk balik ke dalam bekasi. Tanpa dia sedar, murid-murid sekalian, bekasi tu airnya dah mengelak blub-blub-blub-blub-blub. Masuk sahaja dalam bekasi, terus jadi katak rebus. Nampak tak murid-murid sekalian? Bagaimana sekali lagi katak si yang tak berjaya nak ubah diri dia, tak berjaya untuk adaptasi diri dia dengan keadaan sekeliling yang baru, walaupun tak selesa, akhirnya dia mati kerana keegoan dia. Tetapi berbeza dengan katak A. Katak A ni hebat, katak A ni pandai, katak A ni bagus murid-murid sekalian. Dia melompat keluar, dia tahu dekat luar tu tak best, tak syok, tak gembira dan tak ada apa-apa pun, tak ada air dan macam-macam lagi. Dia berfikir, kalaulah dia lompat semula, pasti dia akan mati. Akhirnya dia memilih untuk terus berada di luar dan dia selamat hingga ke akhirnya. Murid-murid sekalian, apa analogi yang saya nak sampaikan? Petang-petang ni cerita pasal katak pula kan? Pasal lompat sana, lompat sini, katak rebus sebagainya. Apalah cikgu ni? Okey, analogi yang saya nak sampaikan kepada anda semua murid-murid sekalian. Bekas itu, bekas yang saya sebut tadi, itu adalah merupakan zon selesa kita. Zon selesa kita murid-murid sekalian. Semua ada dalam tu. Internet ada, media sosial ada, permainan game ada. Semua ada dekat situ murid-murid sekalian. Kita rasa seronok, kita rasa best, kita rasa syok dan sebagainya kan. Api itu pula apa? Api itu ibarat peperiksaan yang melambai-lambai. Ayuk, 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 ayuk ke Zambo kan. Kita rasa macam periksa ni lambat lagi. Oh, SPM tahun depan, bulan 3, lambat lagi. Ini baru bulan berapa? Relax, man-man kan. Ini semua cubaan. Ini semua mainan syaitan kan. Nampak tak benda-benda sekalian? Kita rasa periksa lambat lagi. Kita rasa benda itu semua, kita boleh uruskan selepas ni. Tetapi tanpa kita sedar, air itu makin lama makin panas, makin lama makin panas, makin lama makin panas. Itulah yang saya nak ibaratkan. Api itu, walaupun kita rasakan SPM lambat lagi, tetapi SPM akan sampai tak? Ya, SPM akan sampai. Kita sendiri bagaimana? Adakah kita dah bersedia? Adakah kita kuat untuk menghadapi ujian SPM itu sendiri? Nampak tak murid-murid sekalian? Kalau kita tak berjaya keluar daripada zon selesa kita, akhirnya apa jadi? Kita juga akan mati seperti katak B dan katak C. Jadi sekarang ni kita nak yang mana? Katak A, katak B ataupun katak C? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Nak berjaya, kita kena keluar daripada zon selesa kita. InsyaAllah, bila kita berjaya keluar dan lupakan semua zon-zon selesa yang mampu membuatkan kita lupa dunia, InsyaAllah, kita akan berjaya. Contoh yang paling terdekat ialah ni, telefon bimbit kita murid-murid sekalian. Contoh, kamu kata kamu nak main media sosial. Sekejap aja. Diam tak diam, 2 jam dah murid-murid sekalian. Kita tengok media sosial dekat laptop. Okey, tutup laptop, dah nak tidur. Sebelum tidur tengok handset pula. Kan diam tak diam, 3 jam masa kita terbuang melayan media sosial dan sebagainya. Jadi murid-murid sekalian,
tolong keluar daripada zon selesa anda. Lompat si kata lompat seperti kata A tadi. Murid-murid yang saya hormati, sekiranya anda bersifat ataupun bersikap seperti kata A, saya yakin dan pasti insya-Allah anda akan berjaya. Saya dah tunjukkan pintu kanan, pintu berjaya, pintu kiri, pintu yang mungkin belum berjaya. Anda nak pilih yang mana? Kalau anda rasakan selesa, anda rasa kuat untuk menempuhi ujian dan badai, silakan terus berada di pintu B. Sekiranya anda rasa anda tak kuat, mulakan perubahan itu sekarang, pilihlah pintu A. InsyaAllah anda akan berjaya. Saya selalu kongsikan kepada anak murid saya, perubahan itu perlu melalui satu episod yang tak selesa pada hidup kita. Ibaratnya begini, murid-murid sekalian. Pernah tak dengar, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang bila? Bersenang-senang kemudian. Murid-murid sekalian, bila waktu sakit kita tu? Waktu sakit kita itu ialah sekarang. Belajar syok tak? Belajar tak best? Belajar gembira tak? Belajar tak best? Belajar itu penat tak? Ya, belajar itu memenatkan. Sebab sekarang ni murid-murid sekalian, kita ni nak cepat je. Kalau boleh, nak wangi tanpa mandi, nak pandai tanpa belajar, nak kurus tanpa diet, kan? Kalau boleh kita nak buat terus, kan? Kalau boleh hari ni diet, semalam dah kurus. Mana mahunya, murid-murid sekalian. Sebab itu saya katakan, kita perlu melalui kesusahan ataupun episod tidak selesa dalam hidup kita. Bila waktu tak selesa tu, inilah sekarang ni murid-murid sekalian, waktu tak selesa kita, waktu tak best kita. InsyaAllah, kalau kita berjaya mengharungi episod tak selesa itu sekarang, lagi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun akan datang. Saya yakin dan pasti, insyaAllah kita akan menikmati kemanisan kejayaan itu. Seperti mungkin kita rasa penat, lelah belajar secara dalam talian PDPR. Kalaulah anda berjaya mengharungi ujian tersebut, anda mendapat straight A dalam SPM, berjaya mendapat keputusan yang baik, kesusahan-kesusahan waktu PDPR tu anda akan lupa dah. Tak nak ingat dah, tak best dah. Anda akan rasa betapa seronoknya menempuhi PDPR itu kerana asbabnya anda berjaya. Murid-murid sekalian, saya nak tanya kepada anda, kalaulah anda ni ada satu benda dan anda tahu tak, kalau kita ubah benda tu, seluruh kehidupan kita akan berubah. Bukan setakat kehidupan, di sekeliling kita juga semua akan berubah mengikut perubahan diri kita. Nak tahu tak apa dia? Saya kongsikan kepada anda. Sekiranya kita ubah sikap kita, insyaAllah sekeliling kita juga akan turut berubah. Saya nak kongsikan kepada anda satu cerita. Katakan anda ni biasa main game sampai lewat malam, kan? Pukul 2-3 pagi baru tidur, kan? Kemudian bila bangun tidur lewat, kita akan bangun lewat, betul tak? Kita akan bangun lewat. Bila kita bangun lewat, katakan ini waktu kalau sekolah dah buka lah. Katakan kita bangun lewat. Bila kita bangun lewat, kita akan sampai ke sekolah lewat. Bila kita sampai ke sekolah lewat, kita akan didenda oleh cikgu. Mungkin lari keliling padang, kutip sampah dan sebagainya. Bila kita dah lewat masuk kelas, cikgu akan cakap apa? Ini pelajar masalah ni. Selalu datang lewat dan sebagainya. Sebenarnya masalah itu berpunca pada siapa? Mak ayah kita ke? Cikgu kita ke? Sekolah kita ke? Masalah itu berpunca daripada kita. Kita tengok balik punca masalah. Punca masalah apa? Punca masalah ialah kita tidur lewat kerana main game. Sekarang ni kita nak ubah apa? Kita nak ubah cikgu ke? Kita nak ubah mak ayah kita ke? Tak. Kita ubah sikap kita, murid-murid sekalian. Kita ubah sikap kita. Contohnya, kita tidur lewat. Kita tahu kita tidur lewat memang bahkan bangun lambat punya lah, kan? Jadi macam mana kita nak buat? Kita jangan tidur lewat. Kita tidur awal. Katakan kita tidur pukul 8 malam. Kan? Awal gila kan? Tidur pukul 8 malam. Dah tidur pukul 8 malam, bangun pukul berapa? Bangun pukul 3 pagi. Kan? Kita bangun sembahyang zubuh, sembahyang tahajud dan sebagainya. Pukul 4 pagi, siap-siap mandi, pakai baju sekolah. Gila lah. Tak gila. Ini betul-betul boleh berlaku je, kan? Sekiranya kita nak, kalau nak, kan? Okey, kita siap-siap pakai baju sekolah. Siap-siap-siap, lepas sembahyang subuh, terus pergi sekolah. Pukul 6.30 kita dah sampai sekolah. Agak-agak kita akan dicop pelajar masalah tak? Tak. Sebab apa? Sebab kita dah berubah. Kita dah berubah, murid-murid sekalian. Bila kita ubah sikap kita, punca masalahnya apa ialah tidur lewat. Kalau kita ubah tidur lewat ni, akhirnya apa yang berlaku?
semua akan berubah. Kehidupan kita, orang sekeliling kita. Bila kita datang awal, cikgu tak akan tanya dah. Kan? Eh, kau ni pelajar masalah. Tak ada, tak, tak. Cikgu tak akan cakap dah. Sebab kita dah berubah. Jadi murid-murid sekalian, suka untuk saya kongsikan kepada anda, sekiranya kita ubah sikap kita, bukan sekadar diri kita, tetapi sekeliling kita juga akan turut berubah. Ibaratnya begini murid-murid sekalian, kalau kita nak membina satu bangunan, katakan anda ada satu dewan yang sangat uzur dekat sekolah anda, dewan yang kecil. Kita nak bina dewan yang lebih besar. Kita nak bina dua tingkat lah katakan. Adakah kita boleh bangunan ni kita naikkan satu lagi tingkat? Tak. Kita kena runtuhkan dulu bangunan lama, kita bina bangunan baru, barulah jadi bangunan yang serba indah, serba cantik, serba canggih. Sama juga dengan diri kita. Kalau kita nak berubah murid-murid sekalian, kita runtuhkan dulu sikap buruk diri kita. InsyaAllah kita akan bina satu sikap yang baru. Jadi murid-murid sekalian, sama ada anda nak berubah ataupun tidak, semuanya bergantung kepada diri anda. Ingat, Allah sebut apa? Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, melainkan kaum itu mengubah nasib diri mereka. Sekarang ini nak berubah ataupun tak? Terpulanglah kepada diri anda. Nak jadi seperti kata A, kata B, kata C atau bagaimana kan? Kalau anda jadi seperti kata B, kata C, bye-bye, goodbye kan? Jika anda jadi kata A, insyaAllah anda akan berjaya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid sekalian, saya nak datangkan satu cerita berkenaan dengan kisah Belon. Saya yakin dan pasti, mungkin ada antara anda yang dah pernah dengar pun cerita Belon ni. Kisah seorang kanak-kanak yang pergi ke expo, kan? Expo ni kisah lama. Sekarang ni dah tak ada expo, kan? Kisah-kisah dulu. Dulu tak dululah, 2-3 tahun sebelum ni. Dia pergi satu expo. Kemudian dia nampak ada orang jual belon. Dia tanya kepada penjual belon, "Pakcik, pakcik, saya nak tanya. Pakcik ni jual banyak jenis belon. Macam-macam bentuk, macam-macam rupa, macam-macam warna. Saya nak tanya dekat pakcik, kenapa pakcik tak jual belon warna hitam? Maksudnya belon bulat, warna hitam pekat. Kenapa pakcik tak jual? Warna hitam ni tak naik ke murid-murid sekalian? Saya nak tanya anda, adakah warna hitam tu tak naik? Tak. Yang menaikkan belon itu bukan warna hitam. Yang menaikkan belon itu bukan bentuk belon itu. Yang menaikkan belon itu apa? Yang menaikkan belon itu ialah apa gas yang ada dalam belon tersebut. Faham tak murid-murid sekalian? Faham tak? Cuba kalau kita tiup belon tu. Naik tak? Tak naik. Cuba kalau kita bubuh gas yang lain. Naik tak? Mungkin tak naik. Tetapi cuba kalau kita bubuh gas helium. Naik tak? InsyaAllah akan naik. Maksudnya apa murid-murid sekalian? Tak kiralah bentuk belon itu apa, warnanya apa. Kalau kena dengan gas yang betul, InsyaAllah belon itu akan naik. Apa yang saya nak sampaikan? Apalah petang-petang ni cerita pasal belon. Okey, saya nak kongsikan kepada anda. Yang menaikkan diri kita ini bukan orang sekeliling kita. Bukan bapak kau kereta apa, bukan bapak kau rumah apa, bapak kau kerja apa, gaji bapak kau berapa banyak. Tak, 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 murid-murid sekalian, tak. Sesiapa pun boleh menaikkan diri kita. Kerana yang menaikkan diri kita ialah diri kita sendiri. Apa yang ada dalam hati kita, itulah yang akan menaikkan diri kita. Kalau kita rasa kita nak naik, insyaAllah kita akan mampu naik. Bukan sekeliling kita. Tak apalah, bapak kau kaya. Tak apalah, kereta bapak kau besar, kereta bapak aku kecil je. Aku tak mampu percaya. Tak apalah, kau duduk KL. Aku ni duduk Sabak Bernam aja. Dahlah kampung, ceruk pula tu. Lain telefon pun tak ada. Murid-murid sekalian, bukan. Bukan itu sebagai faktor kejayaan kepada diri kita. Kitalah yang tentukan sama ada kita nak berjaya ataupun tidak. Jadi murid-murid sekalian, ingat satu perkara ini. Yang menaikkan belon itu bukan warna dan bentuk belon. Tetapi yang menaikkan belon itu adalah diri kita. Saya nak datangkan satu lagi kisah. Harap-harap ini kisah yang terakhirlah untuk episod kali ini. Kan, InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi. Nanti-nanti. Bila pun tak tahu, insyaAllah. Baik. Kisah pengembala lembu dan saudagar emas. Pernah dengar tak
kisah pengembala lembu dan saudagar emas. Kisahnya begini. Katakan, seorang saudagar emas ini dia ada satu tanah yang cukup luas, cukup besar. Dan di tanah tersebut ada sungai yang mengalir, kan? Baik, si saudagar emas ni dia tak pernah pun tengok tanah dia tu. Yang dia tahu dia ada tanah besar, tapi dia tak pernah tahu pun dekat ni, dekat situ, dekat dia tak pernah tahu. Dia tak pernah ambil tahu. Yang dia tahu dia ada tanah aja. Kemudian datanglah seorang pengembala lembu. Dia jumpa dengan saudagar emas ni. Tuan, saya nak tanya tuan, boleh tak kalau saya bawa lembu ni pergi makan rumput di tanah tuan? Kata saudagar emas ni, silakan, tak ada masalah, saya okey saja. Maka si pengembala lembu ni pun bawalah lembu-lembunya makan di tanah saudagar emas itu. Kemudian apa berlaku? Sampai satu ketika si saudagar emas ni dapat berita yang dekat kampung sebelah orang jumpa emas. Kan orang jumpa emas, jadi saudagar emas ni rasa macam, aku kena belilah tanah ni, aku kena beli tanah. Tapi tanah aku yang ada sekarang ni nak buat apa? Sampailah satu ketika dia kata dekat pengembala lembu ni, boleh tak kalau aku jual tanah ni dekat engkau dengan harga yang murah-murah? Ya betul tuan, betul, aku nak beli tanah dekat sana sebab dekat sana ada emas. Akhirnya berlakulah transaksi, kan. Pengembala lembu tu pun dapatlah tanah yang besar tu, dan si saudagar emas tu pun belilah tanah yang mungkin lebih baik di sebelah sana. Apa yang berlaku murid-murid sekalian? Akhirnya si pengembala lembu pun bawalah lembu tu makan dan sebagainya. Dia terjumpa satu habuk yang berkilat-kilat, kan, ketulan-ketulan yang indah dan cantik dan sebagainya lah. Diambil, dia simpan dan bawalah ke rumah. Tiba-tiba datang seorang backpackers, kan. Tuan, boleh tak saya tumpang tidur rumah tuan? Boleh, tak ada masalah. Silakan. Duduklah berapa lama pun yang tuan nak duduk. Kemudian bila dia masuk saja dalam rumah si pengembala lembu ni, dia terperanjat. Dia nampak ada banyak botol yang ada ketulan-ketulan yang berkilat-kilat, kan. Tuan, tuan tahu tak apa yang ada dekat rumah tuan ni? Apa dia? Tuan, inilah namanya emas, tuan. Emas? Jeng, jeng, jeng. Jadi murid-murid sekalian, apa yang saya nak sampaikan dekat sini ialah kadang-kadang kita asyik fikirkan tentang hal orang lain. Kita asyik fikir, kau untung, kau best, kau hebat, kau okey, kau, aku tak ada apa-apa. Sebenarnya, kita masih belum teroka lagi potensi diri kita. Kita tak pernah fikir lagi apa kehebatan yang kita ada. Yang kita asyik fikirlah, kau hebat, kau bagus, untunglah kau, kau, semua pasal kau. Tak ada pun pasal aku. Jadi murid-murid sekalian, tolong. Bila kita dah cipta satu perubahan, kita dah berusaha ke arah perubahan, tolong gali potensi diri kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita juga akan jumpa ketulan emas yang ada pada diri kita. Bukan sekadar kita memandang emas orang lain. Wow, emas kau best, emas kau hebat, emas kau besar dan sebagainya. Sebenarnya kita sendiri adalah merupakan lubuk emas kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Baik murid-murid sekalian. Panjang lebar dah saya bercerita, kan? Rasanya setakat tu sajalah kot untuk saya kongsikan kepada anda. Banyak sangat saya cerita. Cerita pasal katak, cerita pasal saudagar emas, cerita pasal belon, cerita pasal nak bina bangunan dan sebagainya. Tolong fikirkan sesuatu. Sebut tentang perubahan. Betul, perubahan tak best. Tetapi perubahan itulah yang akan menjadi titik tolak kepada sebuah kejayaan. Tak best, tak selesa, tak syok, itulah merupakan rencam kepada kehidupan kita. Jika kita berjaya melepasi ketidakseronokan itu, saya yakin dan pasti insya-Allah kita akan berjaya. Stop wishing, start doing. Fikir-fikirkan. Mudah-mudahan segala impian kita akan menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu. KPM.